Klarifikasi dari Bapak seperti apa, Pak? Bukan klarifikasi, memberikan apa yang Bapak lakukan pada saat pagi, ya. Pagi Bapak terima BJB hari Rabu. Malam Rabunya itu adalah tanggal 3. Tapi tidak ada niat sedikit pun melaksanakan kegiatan hari ulang tahun. Kalau ada orang menyampaikan atau ada orang ya terus kayak di rumah sakit tipe C kan menyediakan, tipe D kan menyediakan apa tuh nasi kuning ya. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Nah, pagi Bapak terima BJB selesai jam 8 terus ke rumah sakit tipe D meresmikan wawancara dengan apa tuh RRI. Selesai itu menerima komisi 8. Sampai selesai, sampai ngantar makan, berikan bantuan 500 juta untuk kegiatan RPBD. Nah, sekitar jam satuan, terus sampai sore, Bapak masih melakukan kegiatan. Sore, dan Bapak ingin bersama anak-anak. Kalau semuanya dianggap villa atau rumah atau apa, itu kan hak warga negara. Nah, dengan anak-anak, ke sana. Gak ada yang bikin acara di rumah kan, bukan nyewa di rumah. Terus kalau ada yang datang, nah ini yang dianggap jadi persoalan, karena yang datang itu tidak tertib, jalan kecil, memarkir, sehingga ada kegiatan orang yang terganggu.